Semua berangkat dari sebuah mimpi, dan mimpi itu yang membuat aku hidup. Sebab kehidupan itu akan lebih berwarna jika aku cetak di sebuah dinding yang tak bersalah. Tapi aku berjanji mimpi itu segera terbeli. Ya, halo. Halo, dengan Pak Ilham. Betul, Pak. Dimohon kumpul 1 jam sebelum acara dimulai. Baik, Pak. Oke, terima kasih, Pak Ilham. Oh ya, Ham. Panitia Karnaval itu udah telepon kamu lagi, loh? Sudah. Katanya 1 jam sebelum acara dimulai, kita harus ada di sana. Terus, teman-teman yang lain udah kamu hubungin, loh? Sekalian bawa alatnya. Itu tugasmu. Tugasku belum selesai. Ham, saya tanya serius. Saya lebih serius dari apa yang kamu pikirkan. Hei, kamu tahu nggak ini jam berapa? 5 jam lagi. Apa salahnya sih kita semua latihan biar kompak? Kamu malah ego sama semua tulisan kamu itu. Kamu jangan nyalahin mimpiku. Karena dengan mimpi inilah bakal melahirkan yang baru. Oke, kalau gitu saya bakal hubungin semua teman-teman ya. Oh iya. Bisa kumpul semua di rumah Ilham sekarang, sambil bawa alat semuanya ya. Oke, siap. Halo? Pak Ilham, sudah siap ya untuk karnaval nanti sore? Belum, Pak. Terus bagaimana, Pak? Ini acara besar. Jangan sampai memalukan panitia, Pak. Apalagi... Ilham mana? Kita udah bawa alat, suruh memainkan barang-barang rongsok. Iya, hah? Sampah. Ben, kenapa? Wah, sia-sia kita latihan kemarin. Lihat tuh alat-alat, semuanya nggak jadi dipakai. Sekarang kita malah disuruh main musik rongsokan. Apa ini tidak gila? Masa sih, Ben? Yeah.
Ya, halo, Pak. Bagaimana, Pak? Ya. Sudah siap? Saya sudah siap.